Buanas. Oke, sekarang gue ini udah janjian sama sebuah komunitas namanya Indonesian Diecaster. Ada sesuatu yang unik dan menarik banget dan Jay penasaran pengen ngobrol-ngobrol sama mereka langsung. Kalian juga pasti penasaran, ayo ikutin Jay, kita langsung samperin mereka. Halo bro. Halo. Kabar? Kesini semua mau ngobrol-ngobrol nih. Alright, Buanas, ini dia Indonesian Diecaster. Nah, di sini Mas Andi sebagai? Saya pendiri. Sebagai pendiri ya. Pas banget. Gue mau nanya, Indonesian Diecaster itu pertamanya kenapa bisa tercetus rutin buat komunitas ini ya? Kita kan berawal dari hobi kan, otomatis Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh sharing, kita nyari teman, kita nyari keluarga gitu. Mencari komunitas yang memang punya passion yang sama ya. Betul. Nah, ini gue penasaran banget nih, kenapa kalian itu bisa menjadi kolektor diecaster nih? Kalau gue pribadi sih, ngoleksi karena unik ya. Kalau misalnya lihat mobil asli kan banyak seliweran gitu kan. Kalau misalnya lihat mainan yang modelnya sesuai yang kita pengen dari diecast, kita bisa koleksi. Kalau gue lihat kan kayaknya ini semuanya bagus. Ya kan, tapi sebetulnya kan kalau kalian into banget dengan koleksi dari diecast ini kan tahu mana yang langka, mana yang mahal. Kalau di antara ini yang paling langka yang mana? Kalau untuk yang udah lumayan susah dicari sih ya BMW M3 E30 ini. Ini M3? Iya, M3 E30. Oke, okay. Ini diambil dari? Dari Australia. Harganya mahal nggak? Starting bid-nya mulai dari 6,5 juta. Wow. Itu mahal loh. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Berarti ini bisa juga jadi salah satu investasi? Iya, bisa dibilang gitu juga? Iya. Karena harganya makin mahal. Iya, bisa. Ya, jadi Urbaners, selain untuk kolektor, pasti bisa investasi juga seperti tadi dibilang. Beli harganya awal berapa, tapi malah makin lama makin naik gitu. Dan juga bisa jadi salah satu hobi fotografi seperti ini. Kalau ngambil sebuah foto dari diecast ini, biasa tuh lo tentuin tema dulu. Iya. Temanya. Temanya dulu. Apa terus kita... untuk mendukung tema-temanya, lo butuh ini nih. Butuh ini. Apa namanya? Ini namanya apa? Diorama. Oh, di sini ada yang buat nggak di Indonesia Diecast? Ada. Ada. Ini lebih halinya. Oke, okay, halo. Jalannya, Mang Bol. Bagi pembuat diorama ya, tadi kita ngomongin fotografi, katanya untuk mendukung temanya membutuhkan diorama. Harganya gimana? Kalau harga tergantung ukuran, skala, sama ukuran juga. Nah, Urbaners, gue mau share nih sama kalian tentang komunitas Indonesian Diecaster yang sangat menginspirasi. Oke, yang paling besar yang pernah dibuat, ada nggak di sini contohnya? Ini paling besar? Ini menarik banget loh. Paling besar juga sih. Paling besar lagi? Oke, kalau kita ngomongin yang ini nih. Ini sampai dalam, detail banget dalam ya. Sampai ada lampu-lampunya loh, Urbaners. Nah tadi Mas Andi katanya ada yang custom diecast. Betul. Itu ada lu sendiri atau ada orang lain? Ada. Kita samperin aja deh. Oke, di sini. Iya. Kalau custom itu dari awal dari nol atau dari diecast yang udah dibeli lu custom lagi? Dari diecast biasanya yang sudah gue beli. Oh, dari yang udah ada lu custom. Betul. Oke, nah bro, ajarin gue dong gimana proses nge-custom diecast. Pertama, kita harus pisahin dulu nih bagian interiornya. Habis itu lanjut ke perontokan cat. Nah, setelah itu baru masuk ke proses pewarnaan dan detailing nih. Di situ kita masuk ke pemasangan dekal sesuai selera kita. Oke, gini ya. Sip. Langsung dipasang. Tekan buat ngilangin si airnya. Pokoknya ini udah jadi, udah mantap nih, yang gue bret buat nih. Atasnya kayaknya gue agak miring-miring dikit. Indonesian Diecaster. Nah, mereka ini bukan kelompok yang pertama ataupun yang terbesar di Indonesia. Nah, ini kelompok ini adalah komunitas yang paling lengkap. Kenapa? Karena mereka ini bukan hanya kolektor dari diecast yang langka, tapi juga dari fotografi. Dan juga mereka meng-custom diecast-nya mereka sendiri. Menarik kan kegiatan komunitas Indonesian Diecaster ini? So, stay tuned and get yourself inspired.